Ya baut biar kenceng. Biasanya kali aku sih kalau apa? Kan baru pertama kali biasanya. Biasanya? Dokter yang tahu tuh biasanya tuh. Enggak ada. Emang rasanya dingin dan enak. Oh iya. Mau dioles doang. Habis itu ya dingin sama angkot rasanya. Ini sensasi pertama begini nih, dingin, hangat, yeah. Kalau pas awal nempel dingin, oh, ya iya. Angetnya waktu pas sudah mulai luter, dia anget. Tapi tetap campur dinginnya tetap aja. Jadi itu adalah minyak, dia supaya lebih licin pas kita pengerjaan ini. Jadi ini kan memang dia logam ya, metal ya. Jadi kalau kena kulit kan pasti kesel. Yang pertama, yang kedua itu kan minyak itu memang supaya lebih stabil lah kita penggunaannya. Serta minyak ini juga bantu untuk lebih glowing, lebih cerah. Kita glowing. Daripada keset kan yang bikin lebih lah. Kan gitu. Dari dulu sih sebetulnya, tapi ya alam berulangnya dikasih buka yang nggak terlalu banyak nelayan. Ya kalau kok muncul kayak komedo kecil itu wajar. Setiap orang perlu kesehatan, kesehatannya atau keterlalu banyak makan apa gitu. Jadi kan muncul satu dua itu wajar. Cuma kan bisa pasti. Boleh tahu nggak? Banyak mbak. Oh bukan masalah itu. Terus. Untuk Arya sendiri apa sih masalahnya di wajah dia tuh? Untuk Arya sendiri sebetulnya kan nggak terlalu banyak ini yang ada banyak yang kayak kulit kendur atau misalnya apa. Tapi memang kita mau menjaga supaya kulit yang sekarang ini kakak punya ini tetap fresh, tetap segar, tetap kenceng. Jadi kita harus memerlukan maintenance yang sesuai lah untuk kulitnya juga kan. Karya juga lagi banyak project, lagi sibuk syuting. Dan setelah treatment ini pun juga Karya langsung mau ke lokasi, mau ada syuting juga kan. Kita nggak mau membebani dengan yang merah-merah bengkak gitu ya. Jadi kita melakukan treatment yang memang inovatif. Jadi dia nggak ada merah, nggak ada bengkak sama sekali. Yaitu adalah Onda ini sendiri gitu. Jadi nanti setelah treatment ini akan didapatkan kulit yang tetap kencang gitu, tetap tirus gitu. Nanti akan bagus untuk proyek berikutnya. Ya, seberapa penting ini kan besok perawatan pun buat cewek gitu kan. Nah, ini seberapa penting laki juga perlu perawatan? Ya penting juga, karena kan bedanya cewek atau cowok kan cuma masalah ini ya, kelamin ya, gender ya. Jadi ya nggak harus perempuan, laki-laki pun juga harus tetap merawat tubuhnya lah, karena kan tubuhnya titipan ya. Bagaimana kita bisa merawat titipan yang dengan baik sampai nanti kita mengembalikan titipan kita ini. Arya sendiri paling bermasalah terhadap apa sih kalau boleh tahu? Apa ya? Saya ya? Ya pastinya... Cabi? Kalau cabi tergantung ya. Tergantung, kalau saya tergantung apa yang saya kerjakan. Kalau dituntutnya memang tokohnya harus kuat dan besar gitu, otomatis kan saya mungkin harus menaikkan berat badan gitu. Kalau sekarang yang mau saya kerjakan memang tuntutannya adalah diharuskan saya mempunyai tubuh dan wajah yang segar, yang fit. Jadi memang ya salah satunya kenapa saya hadir pada hari ini itu. Seberapa sering melakukan treatment wajah? Seberapa sering? Selagi saya punya waktu yang senggang, saya pasti akan sempangkan. Itu sih, kalau saya bilang berapa seringnya, saya gak bisa menghitung ya. Cuman ada waktu senggang, saya sempatkan.
pernah punya masalah kulit yang ngeganggu kerjaan nggak sih, syuting atau? Oh pernah dulu, tapi saya nggak tahu itu datangnya dari mana ya gitu, cuman sesuatu yang hal bodoh yang pernah saya lakukan pada saat itu, intinya tiba-tiba muka ini jadi beruntusan gitu dong. Iya. Jadi beruntusan, terus habis itu sempat berobat dan intinya saya salah pakai obat. Harusnya nggak dipakai, mungkin karena saya nggak dengerin kali ya. Karena saya nggak dengerin, saya salah pakai. Saya pakai itu, jadinya muka saya jadi kayak Wendy's, merah-merah, terus jadi radang. Jadi radang 3 setengah bulan saya nggak ambil syuting sama sekali. Kan waktu itu sempat lagi ada syuting, jadi akhirnya saya seperti mencoba apa yang perempuan lakukan, pakai foundation lumayan tebal gitu kan, dan nggak nyaman sayanya. Akhirnya saya minta, saya keluar deh, saya mau benerin muka dulu. Itu obat yang salah, krim wajah kah atau apa? Krim pastinya yang saya salah pakai, bukan obatnya yang salah, sayanya yang salah pada saat itu. Harusnya itu tidak dipakai karena masih apa, mungkin ngasih iritasi atau apa, jadinya malah tambah iritasi gitu. Kalau perawatan dari dalam sendiri Arya gimana? Obat maksudnya? Iya, ada konsumsi vitamin kan? Obat ya, paling vitamin-vitamin biasa yang saya minum ya, untuk daya tahan tubuh ataupun apa namanya, vitamin-vitamin kolagen juga sekarang kan ada ya, yaitu diminum, itu aja sih. Ada tipe ini nggak sih, pantangan makanan yang kalau hari habis makan ini tiba-tiba langsung gatal gatal tuh berpusat? Nggak ada, kalau pantangan makanan nggak ada sama sekali. Arya, berarti kan tadi bilang lumayan sering ya untuk perawatan. Biasanya Arya juga picky nggak sih, pilih-pilih, nggak takut ada trouble-trouble gitu? Ya makanya kan konsultasi, ada dokter ya kan. Ini enaknya gimana? Ketika hari ini kondisi mukanya seperti apa atau kondisi tubuhnya seperti apa, nanti kan yang akan bisa menyimpulkan dokter. Kita namanya konsultasi kan, kita omongin aja pinginnya seperti ini, tepat nggak hari ini kita lakukan. Kalau dokter bilang kayaknya belum tepat, kamu harus diginiin dulu, giniin, oh ya udah kita ikutin aja. Kalau ikutin kemauan kita kan takutnya salah, kita nggak sekolah. Jadi Arya sendiri picky itu bukan berarti ikut nekor aja gitu ya, ikut ini bagus ikut gitu nggak? Ya tergantung sih, kalau memang arahannya bagus ya kenapa enggak kita ikut, cuman kalau memang ternyata buat saya kayaknya belum perlu, ya saya enggak. Terus itu kalau gitu tergantung budget atau mungkin gue cocok nih? Sesuai budget kan? Iya balik lagi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa, jadi kita kondisikan itu semua. Tapi untuk treatment segala macam, sebulan budgetnya Arya berapa sih kalau boleh tahu? Wah, saya nggak budgetin ya. Maksudnya itu pun juga ya belum tentu sebulan sekali, karena yang saya bilang tadi, saya punya waktu senggang kosong, saya berangkat. Karena after ini pun saya kegiatannya lebih dari sebulan, otomatis kan mungkin belum hadir ke sini gitu loh. Paling banyak berapa tuh pernah keluarin budget? Paling banyak dalam sekali berita. Saya nggak gitu. Sensitif kayaknya, nggak nyangka. Ini karena sibuk, artinya Onda Opera ini membantu dirimu banget. Sangat pastinya. Sangat pasti membantu. Pernah. Apa? Iya, salah satunya. Depannya ya mungkin dokter yang lebih tahu lah. Oke, Kak. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Foto dulu ya? Iya, foto dulu. Masih ya. Ntar dilanjut Mbak Nana, boleh ke tengah. Boleh. Terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.